Halo semua, balik lagi di Telutvi. Kali ini kita akan bahas tentang 5 HP Tekno terbaru di tahun 2024. Akan tapi sebelum kalian nonton videonya, ada baiknya klik tombol subscribe dan loncengnya juga ya, agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Yang kelima ada Tecno Spark Go 2024. Tecno kembali meluncurkan ponsel seri murahnya dengan desain yang mirip dengan iPhone. Tecno Spark Go 2024 menggunakan chipset handal Unis OSI T606 berkecepatan octa-core 1,6 GHz yang diperkuat dengan 2 pilihan RAM 3GB atau 4GB dan memori internal hingga 128GB yang masih bisa ditingkatkan dengan microSD. Pada bagian kamera menggunakan dua kamera belakang dengan resolusi kamera utama 13MP yang mampu merekam video hingga resolusi 1080p pada 30fps serta memiliki satu kamera depan beresolusi 8MP. Beralih ke layar menggunakan layar IPS LCD seluas 6,6 inci dengan refresh rate 90Hz dan beresolusi HD+. Selain itu, ponsel ini menggunakan sensor pemindai sidik jari pada bagian samping ponsel dan menggunakan sistem operasi Android 13 Go Edition. Selanjutnya, baterai jumbo 5000 mAh. Yang keempat ada Tecno Spark 20C. Diam-diam Tecno kembali meluncurkan ponsel dengan desain kamera yang mewah. Tecno Spark 20C menggunakan dua kamera belakang dengan resolusi kamera utama 50MP yang mampu merekam video hingga resolusi 1080p pada 30fps serta memiliki satu kamera depan beresolusi 8MP. Beralih ke dapur pacunya menggunakan chipset handal dari MediaTek berkecepatan octa-core 2,2 GHz yang diperkuat dengan RAM 4GB per 128GB atau RAM 8GB per 128GB yang masih bisa ditingkatkan dengan microSD. Pada bagian layar menggunakan layar IPS LCD seluas 6,6 inci dengan refresh rate 90Hz dan beresolusi HD+. Selain itu, Tecno Spark 20C sudah menggunakan pemindai sidik jari pada bagian samping ponsel dan memiliki fitur NFC. Selanjutnya, baterai jumbo 5000 mAh ditambah dengan fitur pengisian daya cepat 18 watt. Yang ketiga ada Tecno Spark 20. Ponsel yang satu ini memiliki desain kamera yang mirip dengan iPhone. Tecno Spark 20 menggunakan chipset handal Helio G85 dengan fabrikasi 12 nanometer yang diperkuat dengan RAM 8GB dan memori internal 256GB yang masih bisa ditingkatkan dengan microSD. Pada bagian kamera menggunakan dua kamera belakang dengan resolusi kamera utama 50MP yang mampu merekam video hingga resolusi 1440p pada 30fps serta memiliki satu kamera depan beresolusi 32MP. Beralih ke layar menggunakan layar IPS LCD seluas 6,6 inci dengan refresh rate 90Hz dan beresolusi HD+. Selain itu, Tecno Spark 20 sudah menggunakan sensor pemindai sidik jari pada bagian samping ponsel dan menggunakan sistem operasi Android 13. Selanjutnya, baterai jumbo 5000 mAh ditambah dengan fitur pengisian daya cepat 18 watt. Yang kedua ada Tecno Spark 20 Pro. Ponsel buatan Tecno ini memiliki desain yang mewah ala iPhone 15 Pro Max.
Tecnospark 20 Pro menggunakan chipset gaming Helio G99 berkecepatan octa-core 2,2 GHz yang diperkuat dengan RAM 8 GB dan memori internal 256 GB yang sudah menggunakan sistem operasi Android 13. Kelebihan lainnya memiliki kamera yang bagus. Di bagian belakang terdapat dua kamera dengan resolusi kamera utama 108 MP yang mampu merekam video hingga resolusi 1440p pada 30 fps, serta memiliki satu kamera depan beresolusi 32 MP. Beralih ke layar, menggunakan layar IPS LCD seluas 6,78 inci dengan refresh rate 120Hz dan beresolusi Full HD+. Selain itu, ponsel ini menggunakan sensor pemindai sidik jari yang tertanam di bagian samping ponsel dan memiliki fitur NFC. Selanjutnya, baterai jumbo 5000mAh ditambah dengan fitur pengisian daya cepat 33 watt. Yang pertama ada Tecnospark 20 Pro Plus. Ponsel buatan Tecno ini memiliki desain yang sangat mewah. Tecnospark 20 Pro Plus menggunakan layar jernih terbuat dari panel AMOLED seluas 6,78 inci dengan refresh rate 120Hz dan beresolusi Full HD+. Keunggulan lainnya menggunakan chipset gaming Helio G99 Ultimate berkecepatan octa-core 2,2 GHz yang diperkuat dengan RAM 8 GB dan memori internal 256 GB yang sudah menggunakan sistem operasi Android 14. Tidak kalah hebat, ponsel ini menggunakan dua kamera belakang dengan resolusi kamera utama 108 MP yang mampu merekam video hingga resolusi 1440p pada 30 fps, serta memiliki satu kamera depan beresolusi 32 MP. Selain itu, Tecnospark 20 Pro Plus sudah menggunakan sensor pemindai sidik jari di bagian bawah layar dan memiliki fitur NFC. Selanjutnya, baterai jumbo 5000mAh ditambah dengan fitur pengisian daya cepat 33 watt.